naqta rahimakumullah. surat al-ikhlas ya adalah surat yang memiliki keutamaan tersendiri kalau kita kupas uh, surat ini ya al-ikhlas dinamakan dengan nama surat al-ikhlas karena di dalamnya itu berbicara terkait dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita memurnikan tauhid ya karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sebelumnya keutamaan dari surat ini man qara'a siapa saja yang membaca kul ahad, sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali maka Allah bangunkan baginya itu sebuah rumah atau istana di sorga. Hadis ini dari Imam Ahmad dan Syahil Bani Rahimullah dalam selesai hadis sahih mengatakan hadis ini Hasan dengan berbagai penguat. Nah kalau kita berbicara al-ikhlas, termasuk di antara surat-surat yang kita dianjurkan untuk baca setiap hari. Ada delapan tempat kita membaca al-ikhlas. Ya. Yang pertama itu kita dianjurkan membacanya setiap selesai salat. Eh, sembilan, nih eh, sembilan tempat. Setiap selesai salat. Kalau selesai salat maghrib dan subuh diperintah baca tiga kali. Jadi kalau kita rangkum, kalau bersama al kafirun itu dibaca di lima tempat. Kalau al kafir al ikhlas al falak an nas itu dibaca di empat tempat. Ya, nah, yang al kafirun dengan al ikhlas dulu. Nah, sebelumnya kita masuk di al uh, 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 tadi uh, al, al ikhlas al falak dan an nas dulu ya. Yang pertama dibaca setiap kali selesai salat. Dibaca berapa kali? Kalau untuk salat subuh dan maghrib dibaca sebanyak tiga kali. Kalau selainnya dibaca sekali. Nah berikutnya tempat membacanya adalah ketika zikir pagi dan petang. Ya, berapa kali dibaca? Tiga kali, tiga kali. Al-Falaq, al-Nasih sekali di waktu pagi dan petangnya. Yang kedua, tempat membacanya adalah ketika mau tidur, untuk merokyah juga diri sendiri. Caranya apa? Itu digabungkan dua telapak tangan, tiup, baru baca. Bukan baca dulu baru tiup, ini keliru nih. Ya, tiup dulu baru baca. Karena dalam lewat Aisyah dijelaskan jemaah kafeh, beliau menggabungkan dua telapak tangannya, lalu beliau tiup, kemudian baca. Nah, beliau baca. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Setelah itu beli usap dari atas kepala, lalu bagian depan badan, dan apa namanya uh, muka, lalu bagian depan badan. Ya. Nah berikutnya itu adalah ketika merukyah diri sendiri. Atau merukyah orang lain. Merukyah orang lain, kalau untuk diri sendiri mulainya di atas kepala ya. Dari atas kepala lalu muka. Tapi kalau untuk orang lain dari muka ke bagian depan badan. Itu polanya ya. Nah lalu dibaca di saat sholat. Kapan? Pertama, limanya itu lima tempatnya selesai sholat. Itu Qobliyah Subuh. Kita membaca di Qobliyah Subuh. Sundanya adalah Klafirun dan Al-Ikhlas. Berikutnya adalah Badiyah Maghrib. Ini juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berikutnya apa? Yaitu sholat maghrib malam Jumat. Nah, ini sekali-kali kita lakukan. Salat maghrib malam Jumat. Lalu yang keempat, salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Jadi ketika kita selesai tawaf, salat maka kita disenahkan baca ini. Berikutnya apa? Yaitu salat witir tiga rakaat. Rakaat pertama membaca Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun dan ketiga Al-Ikhlas. Nah ini sembilan tempat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah di antara salah satu keistimewaan besar dari surat ini adalah bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Tulutul Quran. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sa'id. Anda rujulan sami rujulan yaqra'u kullu ahad yuraddiduha. Dari Abu Said Al-Khudri bahawa seorang laki-laki mendengar seorang yang membaca dengan berulang-ulang kul huwallahu ahad. Falamma asbaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala pagi tiba orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan pada kala kemudian menceritakan apa yang terjadi wa ka'anna rajula yataqalluha seolah-olah atau seakan-akan laki-laki itu dengan nada merendahkan surat Al-Ikhlas. Kalau bahasanya kok bacanya cuma itu doang diulang-ulang gitu. Lalu apa kata Nabi SAW? Fakala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, nafsi Demi jiwaku yang ada di tangannya, inha la ta'adilu Qur'an. Sesungguhnya, Surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Abu Darda diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Aya ahadukum, fi Qur'an?" Adakah di antara kalian yang mampu dalam semalam membaca sepertiga Al-Qur'an ya. Qalu wa kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an? Bagaimana mungkin dia mampu membaca sepertiga Al-Qur'an? Qal Nabi bersabda, "Qul wallahu ahad ya'dilu thuluthal Qur'an." Itu Nabi bersabda Qul wallahu, ya wallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dari kalam Muslim. Imam An-Nawawi rahimallahu dalam riwayat lain mengatakan sesungguhnya Allah membagi Al-Quran itu menjadi tiga bagian. Lalu Allah menjadikan surat Qul Huwallahu Ahad menjadi satu bagian dari tiga bagian itu. Lalu Al-Qadi mengatakan bahwa Al-Maziri berkata dikatakan bahwa maknanya adalah Al-Quran itu ada tiga bagian. Yaitu membicarakan kisah-kisah hukum-hukum dan sifat Allah. Sedangkan Qul Huwallahu Ahad ini berisi pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu surat ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Ini diantara keistimewaan kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Makanya termasuk diantara sunnah untuk kita membacanya di beberapa tempat. Ini kalau kita kupas di tafsir surat al Fatih Al-Ikhlas ini Masya Allah luar biasa. Terutama ketika kita ngupas di kalimat Allahus Samad. Ini maknanya tempat di mana Allah itu tempat kita bergantung. Ya, kalau kita ngupas ini sebenarnya dari sisi pembahasan memahami kandungan dari surat Al-Ikhlas ini luar biasa jemaah sekalian. Penting untuk jamaah mempelajarinya agar mengetahui itu. Karena di antara sebab nuzul dari ayat ini bahwa Orang-orang Arab kafir Quraisy dulu bertanya, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Ya, maka Allah berfirman menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Sebutlah Rabbak. kata. Jadi karena mereka tahu Tuhan mereka terbuat dari kayu, dari batu. Lalu mereka berkata, Wahai Mu Muhammad, sebutlah Rabbak. Sifati beritahu kami gimana Tuhanmu itu. Seolah-olah kayak Tuhan kita itu ber, wujud ya itu berwujud seperti yang mereka pahami nah, ya. ini jemaah sekalian nah, ini keutamaan kita membaca surat al-ikhlas maka rajin-rajinlah membacanya kalau enggak sempat baca Al-Qur'an